Waalaikumsalam. Temani janda cantik ini. Yuk, kita berangkat. Satu, dua. Sebenarnya kemarau pun sebenarnya tidak akan menjadi masalah bagi persawahan di sini karena ada aliran air ya, aliran air yang cukup untuk membasahi persawahan-persawahan atau kolam-kolam yang ada di daerah ini. Jadi ini adalah daerah Kalidung ya, daerah Kalidung yang kebiasaan suka buat konten di sini. Ini sangat tidak akan kekurangan air sebenarnya ya, karena aliran ini berasal dari aliran air panas ya yang ada di Gunung Guntur ya, aliran air panas ada di Gunung Guntur, jadi ngalirnya ke sini
Nah ini sudah berubah menjadi dingin ya, karena memang tergerus dengan jarak ya. Bisa jalan ke Pilemuruan di sini ya. Ini nanti belok lagi, putar arah ya. Dulu pernah ke sini jalan ya, ya. Mau ke itu, ke Bagenit. Sini jalannya. Banyak mobil nih ya, banyak mobil lewat karena memang ini adalah jalan raya ya yang menuju daerah Bandung nih ya. Setelah kita tadi mewawancarai si gadis, bukan si gadis, si janda cantik ya, ini sampai ke sini nih tempatnya. Ini mobil bagus nih yang mau lewat ya. Kita lanjutkan perjalanan ke arah depan sana yuk. Belok saja ke sini. Kita belok ke sini.
Sahabatku di mana saja berada, kali ini Akang sedang berada di daerah Ciate yang begitu indah ya, begitu indah panorama kolam luar biasa. Ini tempatnya sangat sejuk sekali ya sahabatku, luar biasa nih. Bu, lihat sini Bu. Bu, balik lagi ke sini Bu. Bu, jangan mendahului. Oh iya. Sahabatku di mana saja berada, Akang masih ada di daerah Ciate ya, yang akan melanjutkan kemungkinan ini pulang ya, setelah kita tadi jalan-jalan. Dan perjalanan ini di bulan suci Ramadan cukup melelahkan juga sebenarnya ya. Kita akan menunggu istriku si Ambu ya, yang sedang indah ya Bu ya. Indah, segar, fresh hari ini. Hmm.
Neng Janda. Neng Janda. Hei. Wahai Neng Jandaku. Ada apa gerangan diam di sini ini? Lagi merenung. Menunggu seseorang. Katanya ini lagi menunggu seseorang ya, yang mau kenalan. Atau bisa jadi pengganti ya, pendamping hidup nih. Ini di tempat yang sangat indah, di pinggir kolam ya, sahabatku nih. Luar biasa. Beginilah keseharian kalau di hari Minggu, jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah sehingga bisa menyejukkan hati dan perasaan ya. Sahabatku, ini bunga di tepi pinggiran pesawahan ya. Sangat indah sekali ya, sahabatku. Dan ke arah baratnya ini, di depan kamera itu langit yang biru ya, sahabatku. Luar biasa pemandangan indah di bulan suci Ramadan ini. Ya, ini hari Minggu ya, sahabatku. Wah, sahabatku ya, ini bukan yang mau jualan kresek atau mau jualan baju sebenarnya ini. Petani itu bukan bermaksud ingin menjual baju atau kresek ya. Ini kalau di Jawa Barat ini nyingsinan itu manuk. Nyingsinan manuk ini rapang dia itu. Tuh. Luar biasa nih. Usaha upaya petani. Indah sekali sahabatku nih. Ayo. Ayo pulang. Oke, perjalanan.
selesai sampai di sini, nggak siang-siang banget karena ini lagi bulan puasa soalnya. Iya. Kita tutup aja dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.